Salah satu cara untuk menikmati buah tomat adalah dengan mengolahnya menjadi jus. Tak hanya menyegarkan, manfaat jus tomat juga dikenal baik untuk kesehatan, seperti menurunkan kolesterol dan mencegah berbagai penyakit. Tomat dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Buah yang sering kali dianggap sebagai sayuran ini dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai jenis minuman, termasuk jus tomat. Mengapa jus tomat baik untuk tubuh? Tomat memiliki kandungan likopen, yaitu salah satu jenis-jenis antioksidan yang diketahui dapat mencegah berbagai penyakit, termasuk kanker. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa konsumsi buah tomat atau produk olahan tomat dapat menurunkan risiko kanker prostat pada pria. Perlu Anda ketahui pula bahwa konsumsi buah tomat yang sudah diolah dipercaya lebih baik daripada mengonsumsinya langsung dalam bentuk buah. Hal ini karena kandungan likopen dalam buah tomat yang sudah diolah, termasuk jus tomat, dapat lebih mudah dicerna tubuh dibandingkan tomat yang masih utuh. Buah tomat yang telah dimasak mengandung kadar likopen lebih tinggi daripada tomat mentah. Oleh karena itu, memasak tomat dengan minyak zaitun akan membantu pelepasan likopen dari selnya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan penggunaan gula atau garam agar tidak berlebihan saat mengolah atau memasak tomat. Apa saja manfaat jus tomat untuk kesehatan? Jus tomat mengandung beragam nutrisi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, gula, dan serat, sehingga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Berikut ini adalah beberapa manfaat jus tomat bagi kesehatan. 1. Mencegah penyakit diabetes. Buah tomat mengandung karbohidrat yang rendah, yaitu hanya sekitar 4 gram di dalam setiap 100 gram buah tomat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa rutin mengonsumsi buah tomat dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah yang terkait dengan diabetes tipe 2. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Jus tomat diduga mampu mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh. Ini berkat kandungan likopen yang ada di dalamnya. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda hanya cukup mengonsumsi 2 gelas jus tomat setiap harinya. 3. Mengurangi risiko terkena kanker prostat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa konsumsi buah tomat dapat menurunkan risiko terkena kanker prostat. Manfaat ini juga berasal dari kandungan likopen yang dapat melindungi sel dari kerusakan. 4. Mencegah stroke. Manfaat likopen di dalam jus tomat tidak hanya dapat mencegah kolesterol tinggi dan kanker prostat, tetapi juga menurunkan risiko terkena stroke. Hal ini karena likopen dapat mengurangi peradangan, mencegah pembekuan darah, dan memperkuat daya tahan tubuh. 5. Menjaga kesehatan kulit. Tomat yang kaya antioksidan dipercaya dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi jus tomat ditambah minyak zaitun setidaknya selama 10 minggu memiliki risiko lebih rendah mengalami sunburn. Selain itu, buah tomat juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah. Meski demikian, hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Beragam manfaat jus tomat di atas rasanya sayang untuk dilewatkan. Namun, hal penting yang perlu Anda perhatikan untuk mendapatkan tubuh sehat adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi asupan cairan. Anda pun bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui lebih jauh manfaat jus tomat untuk kesehatan, terutama bila Anda sedang menjalani diet untuk menurunkan berat badan atau memiliki kondisi medis tertentu.